acara refleksi 2 tahun kepemimpinan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli dan Farhori Umar yang diadakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi yang dihadiri para SKPD Pemerintahan Provinsi Jambi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, dan narasumber Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jambi, Profesor Dr. Haji Samsul Rizaltan. Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, dalam kepemimpinan 2 tahunnya, pemerintah Provinsi Jambi mengalami kemajuan, baik dalam bidang perekonomian dan angka kemiskinan yang menurun. Secara umum, alhamdulillah, 2 tahun pemerintahan ini menggunakan penilaian dari Pak Prof, ada kemajuan. Ya, mungkin data-data tadi, pertumbuhan ekonominya meningkat, kemudian juga diikuti angka kemiskinannya menurun, angka penganggurannya menurun, ya, rasio gininya mendekati angka nol, kemudian juga IPM-nya naik, ya, indeks prestasi manusianya juga naik. Dari segi kesehatan juga tadi lupa saya sampaikan bahwa angka gizi buruknya juga membaik, angka kematian ibu dan anak juga menurun, stunting kita juga itu lebih baik, malah lebih baik di atas rata-rata angka nasional. Ya. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata. Itu salah satu indikator saja. Tetapi